strain yang dinamain B117 atau N501Y ini adalah mutasi dari virus SARS-CoV-2. Mutasinya terjadi di mana? Mutasinya terjadi salah satu komponen protein yang namanya spike protein yang memang merupakan salah satu komponen protein utama dari virus ini. Untuk membuat hal ini menjadi lebih sederhana di luar dari kerumitan saintifiknya, saya ingin sampaikan bahwa ini sangat saintifik, kita mesti membahas dengan ahlinya dan biarkan para ahlinya memahami hal ini, kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan sendiri. Tetapi masukan yang saya terima dari para ahli adalah sebagai berikut, yang mungkin mudah kita cerna dan bisa menjadi pegangan untuk kita semua. Nomor satu, virus ini memang terbukti lebih mudah menular. Nomor dua, virus ini, mutasi ini tidak terbukti lebih parah atau lebih fatal. Yang ketiga, virus ini sudah terbukti bisa dideteksi dengan alat deteksi yang ada, jadi swab antigen atau PCR testing. Ya, jadi tiga hal itu yang sudah kami peroleh dari para ahlinya. Saya berusaha menerjemahkannya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Nomor satu, strain ini ada, kemudian memang lebih cepat menular. Nomor dua, strain ini ada, tapi tidak terbukti dia lebih parah. Jadi walaupun tertular, tapi tidak terbukti dia lebih parah. Ya. Yang ketiga, strain virus ini bisa dideteksi dengan alat deteksi yang ada sekarang, seperti swab antigen dan swab PCR. Nah, pertanyaan apakah strain virus ini sudah ada di Indonesia? Sampai sekarang kita belum tahu. Sampai sekarang kita belum tahu. Karena untuk bisa mendeteksi strain virus ini harus dilakukan whole genome sequencing, harus di sequence genetic information dari virus ini. Apa yang kami lakukan di Kementerian Kesehatan, kami akan mengkoordinasikan beberapa lab, mungkin ada sekitar 11 dari 12 lab di Indonesia bersama Menteri BRIN yang memiliki kemampuan untuk genome sequencing untuk bekerja sama, bertukar informasi dan proses kerja. Kami juga akan memastikan bahwa rumah sakit rujukan yang banyak pasien COVID-nya mengirimkan sampelnya secara rutin ke jaringan lab ini. Dan kami akan memastikan bahwa kita melakukan rutin genome sequencing untuk melihat apakah ada strain baru, dan kita akan selalu bekerja sama dengan lab-lab internasional yang rutin melakukan genome sequencing ini untuk melihat, mengetahui pola penyebarannya di dunia. Karena memang virus ini penyebarannya sudah di tataran dunia. Itu yang kami bisa sampaikan terkait dengan virus baru ini. Pesan saya ke teman-teman, ke masyarakat, teman-teman media, tolong sampaikan ke masyarakat, apa respons masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat, itu sama dengan yang lain. Tetap memakai masker, itu yang paling-paling utama, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak.